Rada keung euy. Sekarang kodok, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sah, teuing kotor geulah ngaranna ieu daang. Oh, guys. Kunaon? Santai atuh daang teh ulah gu. Ieu teuing santuy. Ima bok wae oge. Oke, guys, sekarang kita lagi jalan pagi ya. Kita mau refresh dulu buat kesehatan badan. Sekarang kita sekalian mau cari lalaban juga, guys. Ya, itu di kresek yang di jingjing. Nanti dulu, air minum. Air minum, guys. Ini, guys, tuh. Ini mah kalau ini mah kayak perhutanan, guys, ya. Soalnya bukan kebun, bukan apa. Gini aja tanaman liar banyaknya tuh. Mantep. Mana itu tuh? Mana? Wah, kade mabuk sih ya. Tangga pernah nyobaan. Ega. Ih, pura ingat mual. Kasi jawab ni mau siapa mabuk karak ingat saan. Kasi mabuk mungkin gue sebab PJS soalnya. Oh, ungu juga Arben. Kek, ingat mual kak. Rendong, guys tu. Rendong, non itu. Karendong. Liar. Andong liar. Enak sih aduh bekir lagi can waninga sana. Jin. Ini turun, guys. Mudun. Udunan. Turunan. Lumayan capek juga, guys. Kita enggak perlu lari juga, udah ngos-ngosan ini mah. Kalau dulu mah rame, guys, di sini banyak yang cuci baju gitu ya, main ke sungai gitu. Ini ke bawah sini sungainya nih. Kalau sekarang mah udah enggak ada. Guys, ini ada yang masuk, guys, ke sini. Namanya loh. Ada yang masuk, guys, ke sini. Penasaran gue. Namanya. Tadi ada yang masuk, guys, ke sini. Gak tahu apa ya, hewan apa. Wah, rada keung, euy. Sekarang kodok, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, senangnya sih, euy. Keung amatnya. Nih, guys, lalabannya itu sebenarnya ini lalaban, guys, nih. Tahu ambil dua. Itu adalah calincing, guys. Nah, ini. Ini calincing, coba lihat di sini. Nah, jenisnya seperti ini. Ini tuh enak dilalap, guys. Kalau nggak percaya silakan coba sendiri. Ini mantul. Nah, ini juga enak, guys, dilalap. Nah, ini adalah jonge ya, bentuk buahnya. Itu pala parab ini, guys. Parab apa? Ini makanan kelinci. Kelinci paling suka makan ini. Ya, tapi kita nggak ambil dulu, guys, karena kecil-kecil. Ya, kalau ini mah ambil sedikit kecil juga nggak apa-apa, enak. Calincing. Tah, eta enak jonge, ya udah ambil dulu. Nah, lumayan. Guys, jonge. Cari banyak, guys, di sini lalaban liar itu ya. Padahal makanan, cuman banyak orang yang nggak suka kali, bukan apa ya. Jadi pada nggak suka lalaban, kalau kita kan seneng sama lalaban. Guys, banyak. Ini dirujak juga bisa, guys, ini dirujak ya. Jadi rasanya tuh asem. Asem, enaknya dirujak nih. Tapi kita mau dilalap aja, guys, karena sekarang kita mau mukbang makan ya. Kita mau makan, guys. Mayan. Duh. Ayo picinya kena. Mayan. Oke, guys, lumayan ya. Kita dapat banyak, nanti kita tinggal bersihkan tuh, guys. Ini jonge ya, nggak tahu bahasa kalian apa, guys, di kita namanya jonge ya. Terus calincing juga banyak, guys, di bawah. Sekarang kita mau udut-udut dulu. Kita mau udut-udut dulu, guys, istirahat dulu. Ini tempatnya sejuk, guys, tuh. Nggak panas karena ada ini pohon-pohon bambu. Nah, ini, guys, adalah jalan tol Bocimi. Itu di atasnya adalah ini perumahan.
perumahan Bojongkoneng guys. Ini enak banget guys. Ya kalau pagi kita kesini main, enak keren guys. Halo guys, sekarang kita ada di kolong jembatan tol ya. Ini kita mau masak-masak lagi guys. Barang bawanya banyak guys. Aduh. Guys, ya Allah. Ya kosong arek pindahan ngonten teh ih. Ini loba guys. Guys. Sup. Oke guys, kita pakai biasalah tempat ini guys ya, biar enak, nggak terlalu ribet. Mantap. Kita biasa di atas guys, cuman sekarang di sini aja. Gimana? Ini di sini we. Oke guys, ini adalah bumbu-bumbunya ya, kita udah siapkan. Ini adalah buat bikin sambal, ini buat marinasi nanti ayamnya ya. Ini ada jahe dan kunyit. Ini buat sambal juga sama. Ini ada bawang putih, bawang merah. Nah kita pakai sambalnya ini guys paling banyak ya cabai merah karena biasalah saya kena penyakit lambung. Hei, skuy, blender Burhan. Lalu guys jahe dan kunyitnya buat marinasi ayamnya. Mantul. Ini kita buat ini dulu guys, arang ya. Nah kita mau bakar ini. Ih, mantul sekali. Nih guys, ini adalah ayam ya yang akan kita bakar guys. Ini ayamnya kita sengaja pakai paha atas doang guys ya, paha atas dan paha sama paha atas. Karena kalau makan dadanya itu suka cepet banget guys, suka mual gitu, cepet kenyang tening, terus ngunyahnya juga capek gitu ya. Ini sekarang kita mau marinasi ayamnya guys. Ini kita pakai kecap sedikit guys ya, bumbunya biar nggak pakai kecap lagi, langsung lah gitu, sedikit doang kecapnya guys. Mantul. Tutung guys, terlalu digeber, nggak apa-apa. Biasanya yang enak yang tutung-tutung gini guys, mehong, hehe. Guys, sekarang kita mau numis ini guys sayurannya. Ini itu ada pucuk lalaban, daun pepaya, terus ada daun katuk dan daun pucuk paku. Hui, mantul. Op. Oke guys, sekarang kita mau buat sambal goreng. Ini udah kita blender guys, tadi udah kita haluskan ya. Ini ada cabai merah, bawang putih, dan tomat segitu doang guys. Langsung sekui kita goreng guys. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum pemirsa. Salam produk alam guys. Oke guys, sekarang kita mukbang ke alam. Lagi. Ke alam lagi guys ya, seperti biasa kita pengen balik ke laptop. Iya, balik ke laptop. Sekarang sedikit saya tambahan buat penjelasan ya. Channel Kang Munir itu akan balik lagi ke lab.
laptop. Ya, oh, kayak dulu guys, vlog-vlog ke alam, cari lalaban ke alam, masak di alam, mukbang di alam. Segitu doang guys ya. Jadi sebelum kita mulai makan ini, kita mau mengucapkan Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kita guys bila kita punya banyak salah. Wow, ya banyak salah ya, mau dari perkataan atau perilaku, mohon dimaafkan. Oke guys ya. Aduh ya, itu ya jonge guys ya. Oke guys, ini kita udah selesai masaknya. Sekarang kita review apa yang akan kita mukbang. Sebutkan, Burhan. Oke, di sini ada lalapan dulu ya. Di sini ada calincing. Caling. Cincang. Hei. Di sini ada batang pepaya. Lemur batu ya jadi. Ada batang pepaya. Batang pepaya. Di sini ada jonge. Jonge, jonge teh parap ke. Kelinci. Guys. Di sini ada tumis. Iya, guys ya. Ini oseng. Tumis. Tumis, kan? Tumis. Tumis pucuk paku sama pucuk paku. Sama daun pepaya, sama dan, sama ini kat, spesialnya. Katuk. Spesialnya ayam bakar sambal jeger. Ayam bakar sambal jeger guys ya. Ini pasti enak banget. Segini doang yang akan kita mukbang. Langsung sekui aja sinden. Sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, langkah baiknya kita berdoa dulu. Amin. Langsung kerupuk. Oh iya. Ada kerupuk guys, lupa. Langsung kerupuk mah guys. Prima dona nah ya guys. Di mana wala kerupuk mah? Oh guys, kerupuknya banyak guys. Sakarung. Sakarung. Gampang lah nambah. Cung. Koi. Guys, saya mau coba ini guys. Ini adalah daun tumis daun pepaya. Saya makan enggak banyak guys, hampurannya guys. Cuman saya tetap harus ikut mukbang. Sedikit saya mah. Pahit. Jadi guys, benar dah. Guys. Emang dah pahit, manis, asam, kaya kabeh. Sedikit agak merah guys. Soalnya ini enggak direbus ya, Bur? Ya. Pat dan nyo. Ada nyo. Enggak benang-benang gini ya. Oh, benang tuh euy. Enggak tahu kenapa guys ngonten di kolong jembatan teh. Anak gue adem. Ada batang pepaya guys. Mohon maaf sedikit berisik. Ada perahu lewat. Alun jam. Kurang guys. Sampai naik ke atas ya, Mbak. Mantep loh. Mantep ayam mozzarella tuh. Masih belum matang bener guys, cuman buat kami enak ini. Mantap guys. Ini udah mau tisu dilah. Kayak topo lah. Maaf ya talengan guys. Ini tumisnya sedikit agak pahit, mungkin dari daun pepaya. Ini guys, para kelinci, para pemek. Kalau di alam banyak guys, kalau kita tahu. Lalapan yang bisa dimakan itu. Mohon maaf guys ya, 20 tangan. Tangannya agak susah, ting kotor gila karena naik ke daang. Oh guys, kita kasih sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Jurtenah. Matel. Coba. Wah.
Nyangkuang. Apa tuh ya? Nyongnya. Abdul belum pernah makan batang upaya. Cobain. Wah. Ketagihan pasti. Mau gagal. Guys. Kita coba, guys. Enak. Coba sambal. Katanya. Enggak pahit ya? Enggak, sedikit juga. Kebulan guys, kita minum dulu lah. Ngelap mau linggis deh. Kita kasih samal. Saya teh masih belum sembuh guys, ini lambung teh cuman lah bodo amat. Bismillah, enggak perlu dipantrang guys, lawan lah. Bismillah. Lewat. Juicy guys dagingnya. Kalau banjongnya mah asam, jadi beraneka rasa. Ayamnya gede-gedenya. Gede-gede. Cukup gitu tang. Yang dipotekan. Imah paket kabu paket sebuah ya paket sabu bulan coba gue banyak tuh ini jonge ini nyawa jangan dimakan daunnya aja sedikit pengen tuh jonge teh guys jangan dimakan sama batang-batangnya. Asam. Daunnya aja yang dimakan mah tuh. Ininya. Ih, gimana nih bawa? Tengoklah. Variasi. Wah, pedas Mantap, masih ada punya saya. Bor. Aing walau-walau batinnya cipu. Kan tetap kudu milu mukbang gitu ya. Heeh, itu harus. Besar, Bu. Ah, ini sambal. Belum sembuh bener guys lambungnya, jadi kalau makan banyak tuh mual sering. Tapi mantepnya. Ini rekomendasi ya Bur, ayam bakar pakai sambal ini ya, digar, sambalnya digoreng guys, enak. Sambal goreng. Ini enak guys, lalap banjongnya. Jadi rasanya kayak lalap aja identiknya. Enggak pahit. Sepetnya sedikit doang. Enggak, ini guys, enggak bakal mabok kok. Mau ingatnya lagi. Itu guys, di mabok asli. Wah, mana? Kok kelinci gitu pae kadang mikir. Lah tarik lompat nanya. Lah tarik lompat. Bukan aya yang ngabeci di balik. Cuman arahun. Sedikit ada pahitnya. Sedikit doang sih. Non akan nuna tuh. Nah guys, tahan kita. Tutung nak. Nah guys. Maaf pakai dua tangan. Kenapa sih yang nanya? Yang kos bahula dia.
Oh, itu kayak unap guys, asli. Di atas si Burhan ini aduh. Wah, ini. Badan lah dikutna. Emang karena resep juga lo. Lalap. Nah, ya orang Sunda mah resep kan lalapan. Mm-hmm. Menjaga kecuali pecelan tarik ah mantep Burhan tuh loba sambal nak aduh lu makin lo pernah sambal nanti aduh keduk mau agak-agak pokoknya mah guys yuk namun saya lambung sehat guys banyak yuk kasihan masih nanya ah weh padahal masa letik weh ini ribu guys. Kalau ini mah tumis pahit juga enak guys. Lain dinikmati emang enak. Singkat daam. Ini kembang nama guys. Merah hijau di kembang nama. Daam. Sebuah bro. Sebuah bro. Obat ting. Dan nantangin si Adul guys. Sama kan Burhan makannya banyak. Sekarang ada Adul. Wah dibanyakin weh. Pada maripuh lo bateng. Kenapa? Santai atuh dang teh lagu. Iya teuing santuy. Ini mah bok wae oge. Mulai bos kesang. Nanti saeutik, Cok. Santuy. Urang mah lain. Muk banger sebenarnya. Diinget baheula teh yang ke Hulu Domang. Santai saeutik-saeutik teh sama urang deui. Lipu aing. Tek 6 bulan ieu guys, hemat dah. Lalap. Anu mawa kuat kan ada haridak ini guys tuh. Nah, dia beureum jeung hejo. Nah, aduh. Tuh, perfect kan dua lengan. Itu benernya. Dua lengan. Ah, itu. Dang. Ah, gua dipocelan eta cekel. Dah langsung. Dah, itu. Diupinkan buatin aja kaget sikatnya badagan ya. Set emang enggak guys cus aja lah mun saya tegering lambung mah deh malah beak asan ribu wah kan nasi nabur deh ya acak-acak iya. Alhamdulillah. Agak enggak. Lanjut ya makan dan bicara. Baru bisa sikat ya. Ini di alaman tuh kudu mikiran gitu. Habak. Berem-berem bisa sikat. Habak. Soalnya emang atakannya ulah. Panima memang gak direbus dulu guys tadinya. Alamannya guys, bawahin lah. Yang terlihat habis gitu. Udah mah ribu. Pulak dipaliknya. Antuknya borum sih, borum di mana? Sambal? Sambal atau meren? Lalu sekitar asapnya oke. Mirai bos kesang. Kan, mungkin nunggu-nunggu buta. Guys, yang ini yang hitam. Pahit. Ribut. Guys. Nah, makanya kita mah nasi teh sedikit tuh, Bur. Soalnya, kita mah lebih ngebanyakin ini, guys.
kayak lalaban, terus kayak ikan lauknya gitu. Kalau nasi mah kita mah segini seharusnya tadi itu saya teh terlalu banyak guys. Jadi nggak kemakan panekin. Masalahnya kan karbonya beda guys itu mah. Karbo bit. Hai guys, makannya udah selesai. Alhamdulillah ha. Habis. Habis kita ke bawah. Kebawahin guys karena gak akan menarik, gak akan terlihat. Kalau gini kan katempona habis padahal mah di kandang pun. Gimana masakan hari ini? Enak? Enak, luar dan biasa, guys. Ini sangat rekomendasi ya, ayam bakar pakai sambal jeg. Geger. Asli enak banget, cuman ya emang terlalu banyak kita tadi masaknya, jadi gak kuat perut. Ipuh. Baik guys, mohon maaf bila video kita kurang menarik atau kurang enak ditonton, dibetah-betahin aja guys ya. Kita tutup dulu video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur kalian, dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung, bantu support channelnya Kang Munir dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Kita cukup sekian pamit, undur diri dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengap.